Oke, halo bosku semuanya, bersama saya lagi bosku Admin. Selamat malam bosku ucapkan, dan semoga sahabat bosku semuanya dalam keadaan baik-baik selalu. Dan pada malam ini bosku Admin akan upload lagi satu video 4D ya bosku ya, khas untuk tanggal 19 bulan 12 tahun 2020 bersamaan dengan Sabtu. Oh ya, sebelum itu suka Admin tegaskan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow. Kepada sesiapa yang mau follow dipersilakan, dan sebaik-baiknya jangan follow ya bosku ya. Oke, di sini Admin sudah tulis disclaimer yang membawa maksud Admin tidak bertanggung jawab atas kekalahan dan juga kerugian yang bosku semuanya tanggung, sebab bosku Admin juga mengalami benda yang sama, sebab Admin membeli juga ya bosku ya. So dekat sini Admin sudah sediakan list digit-digitnya, dan sudah pasti Admin akan highlight arithmetic code dulu, yaitu angka 7 ya bosku ya. So dekat sini bosku Admin akan bermain dekat Malaysia 4D dan juga Cambodia 4D ya, untuk hujung tahun ini ya bosku ya. So Admin sediakan 2D, 3D dan juga 4D ya bosku ya. Oke, untuk 2D Admin akan buat highlight kuning, dimana setiap highlight kuning ini bosku Admin akan gabungkan dan akan menjadi 2D ya bosku ya. Oke, yang pertama adalah ini ya bosku ya, 550, oke, 50, 51 dan juga 54. Oke, so kita sudah sedia 3 2D, oke, 50, 51 dan juga 54. Bahkan sahabat bosku semuanya boleh pusing dia menjadi 05, 15 ataupun 45, terpulang kepada pilihan masing-masing ya bosku ya. Oke, selanjutnya kotak yang kedua adalah 14, oke, 14, 10 dan juga 15. So dekat sini, ups, kejap ya bosku ya, kita buat balik ya. Dekat sini 15 sudah ada, so Admin akan menjadi gantikan dia menjadi 17. Oke, kita ulang kembali, 14, oke, 10 dan juga 17. Ini kenapa jadi macam ini ya bosku ya. Oke, tidak mengapa, kita buat 2 saja. Oke, 17 dan juga 14. Oke. Oke, dan oke, kita tambah lagi ya bosku ya. Nah, ini bukan date. Oke, 10. Oke, selesai ya bosku ya. Oke, maaf ya bosku ya, ada gangguan tadi. Minggu tidak sangka. Oke, so di sini kita sudah sediakan 6 list 2D, terpulang kepada pilihan masing-masing yang mana bosku semua suka. Oke, selanjutnya bosku Admin akan buat 3D ya bosku ya, dimana Admin akan dapat 3D nya macam biasa. Admin tanda tanda dahulu dia punya highlight kuning, so terjadilah ataupun terhasillah 3D ya bosku ya. Oke, 3D yang pertama adalah ini ya bosku ya, 654, oke, dan juga 109, oke, 109, oke. Nah, macam yang ini tidak ada 9 dekat sini, tapi kosong ada, satu pun ada ya bosku ya, itu pun adalah menjadi 2D juga. Oke. Nah, macam yang ini dia tidak ada angka 6 di atas, tapi dia ada 54. Oke, okay? Pulang kepada pilihan masing-masing. Oke, okay, selanjutnya bosku Admin akan tambah lagi 3D yang kau-kau ya bosku ya, 518, oke, okay, dan juga 340, oke, okay? 340. So dekat sini, nah di sini ini jelas tidak ada di dalam sini, tapi yang ini ada ya bosku ya, 4 dan 0. Oke, okay. Dimana Admin dapat 518, Admin ambil di sini. Oke, okay. 340 Admin ambil di sini.
terpulang kepada pilihan masing-masing. Boleh ambil macam ni, okay, boleh ambil macam ni, itu ikut suka masing-masing ya. Ini admin punya 3D. Okay, so admin akan lengkapkan apa nama 4D-nya ya bos ya. Oke, okay, admin akan lengkapkan 4D-nya. Sebelum itu admin mau buat chai dulu. Oke, okay, kali ini admin mau ambil yang ini 654. Oke, okay, so 56. Oke, okay, 56. Admin chai dulu ya bos ya, 56 46. Oke, okay, so di sini ada angka kawin ya bos ya, ada angka kawin. Oke, okay, ada angka kawin. So admin coba dulu cek statistik dia, 5646 5646 glut permutation. Oke, okay, filter semua ya bos ya, semua platform. Oke, okay, oke, okay, matikan include permutation. Admin cai dulu ya bos ya. Oke, okay, ini so admin sudah jumpa 5646. Ini admin akan jadikan nosebet untuk tanggal 19. Oke, okay, admin akan jadikan nosebet. Oke, okay, admin akan tambah lagi ya bos ya. Admin akan tambah lagi supaya jadi banyak pilihan. Oke, okay, supaya kita ada banyak pilihan. Kali ini bosku admin akan ambil yang 6. Kenapa jadi baca begitu Jun? Oke, okay, 6. Oke, okay, nah, macam ini 60. Nah, 19 ataupun 90 91. So admin ambil 19 dulu, dan kita akan buat statistik dulu 6019. Oke, okay, admin buat statistik dulu ya bos ya, kita tapis satu persatu. Oke, okay, ini macam cantik ini ya, ini macam cantik ya bos ya. Oke, okay, bagaimana dengan 0691? Oke, okay, so admin muktamad ambil 6019. Oke, okay, muktamad ya, dan juga 5646. Oke, okay, selanjutnya ya bos ya, selanjutnya bosku admin akan buat lagi dengan angka 518. Kali ini admin mau gabungkan dengan angka 6. Oke, okay, sebab dekat sini dia berdekat saja ya bos ya, macam ini dia berdekat saja. So untuk disusun admin akan susun menjadi 16 58 ya bos ya. So sebelum kita kata putus muktamad, kita buat statistik. Oke, okay, analisa statistik 16 58 enggak. Oke, okay, oke, okay, sekejap ya bos ya, admin cai dulu. Oke, okay, include permutation kita matikan, dan wadaw. Oke, okay, so admin kata muktamad 16 58. Oke, okay, admin tambah lagi ya bos ya, admin tambah lagi. Oke, okay, admin tambah lagi last 340. Oke, 340 kita akan kawinkan dia dengan angka apa ya bosku ya. Oke, di sini ada 340, so admin mau kawinkan dia dengan angka angka 340. Oke, 340 7 pun boleh, 6 pun boleh. Oke, tapi 6 agak jauh sedikit. Oke, okay, so tidak apa, kita coba dulu ya bos ya. Susunan dia 4360. Oke, okay, so kalau tidak cun, kita gantikan angka 6 menjadi 7. Oke, okay, 4360 ya bos ya.
Nah, ini tune-nya bos ya. Oke, kita gantikan dulu menjadi 70. Macam mana? Oke, 07. Adakah ia membawa petanda 703? Oke, 30. Tidak ada ya bosku ya. Oke, tidak apa. So, admin buat kata muktamar 360. Oke, 4360. Oke, dekat sini admin nampak ada macai. Oke, STC. Nah, ada macai dua kali. Oke, Toto. Oke, so admin akan ambil 4360. Oke. So dekat sini kita sudah ada total 2D ada 6, total 3D ada 4, total 4D juga ada 4. Oke. So kepada sahabat bosku semuanya, sekali lagi bosku tegaskan bahwa video ini tidak paksaan untuk follow. Kepada sesiapa yang mau follow dipersilakan, dan sebaik-baiknya jangan follow ya bosku ya. Sebab admin sudah bagi disclaimer ya, bahwasanya bosku admin tidak bertanggung jawab atas apa-apa kekalahan ataupun kerugian yang sahabat bosku semuanya tanggung, sebab admin juga membeli. Oke, admin juga membeli. So sampai di sini saja video ini. Oke, semoga dapat membantu sahabat bosku semuanya. Oke, so selamat membet. Oke, selamat membet ataupun inilah memasang nombok. Oke. So itu saja, sekian, kita jumpa lagi, see ya.